disiarkan langsung dari Jakarta Convention Center. Slot tidak terang. Jika agenda hilirisasi, pemerataan pembangunan, transisi menuju energi hijau, ekonomi kreatif, UMKM bisa kita kawal, insya Allah akan terbuka 19 juta lapangan pekerjaan untuk generasi muda dan kaum perempuan. 5 juta diantaranya adalah green jobs. Green jobs ini adalah peluang kerja di bidang kelestarian lingkungan.